Hey yo, what's up? Welcome to my channel. Nama saya Hasan. Kita kembali ke dalam rancangan Double S Double H. Yes, okay. Sebab ramai yang request lagu ni, aku bercadang nak reaksi lagu daripada Ruang Red lah, yang bertajuk Dunia. Aku tengok Mamat ni ada banyak release lagu dekat YouTube kan. So, dia pun very consistent punya art rapper. So, tanpa melengahkan waktu, marilah kita mereaksikan lagu daripada Ruang Red yang bertajuk Dunia. Goyang. This style Dunia. Jamin. Pada saat zuqadimu ya alam auda ila kazifat. Harap maaf lah, aku bahasa Arab ni kurang tahu kan. So tahu yang fana-fana je lah. Yang lain tu kalau korang yang faham reti bahasa Arab ni, tolonglah komen kat bawah maksud dia. Ayyan mu'aqata la yazal yurqis ala waraq lawm murtaba wa mun. Beat dia very commercial. Lagu-lagu Arab commercial yang mainstream kan. Talikat lam adraka mudi'anil wala kasrat jiwa. Ingin mencari nikmat rasa gembira dalam usia muda. Semua harus mereka teroka dalam sedar. Makin samar watak diri yang sebenar, hingga jatuh ke lembah yang penuh dengan dugaan mencabar. Hari-hari makin mati, hati-hati yang penggunaan autotune dia tak heavy sangat. Dia just nice eh. Okay, cun. Tulus dan suci mewarnai syurga di bumi, hingga hilang pedoman diri di perjudi. Wang dan masa sehingga kan bermuram durja di gadai. Bermuram durja, that was a good choice of words. Badan jadi tontonan, si Fulan kesal jadi. Si Fulan, it's been a while since I saw a rapper use this word, si Fulan. Terbaik lah, dia punya choice of word tu memang best lah. Ayat-ayat yang tak ada jargon mana, tapi dia just nice je. Ruang Red ni dia ada influence-influence daripada Yap ke? Sebab aku kenal benda-benda macam ni, biasa Yap yang start dulu kan. Dan aku ada perasan a few rappers that bukan nak kata copy lah, was inspired and influenced by Yap kan. It's good lah to see orang macam Yap yang boleh influence untuk buat style macam tu juga kan. So Yap is on the right lane. Chorus dia memang catchy ya. Yang lama melihat dunia kembali. Style lah macam lagu macam ni kan, pasal dunia, pasal akhirat kan. Tapi at the same time kau buat catchy yang orang boleh macam terima lah. Taklah terlalu macam serius sangat lagu tu kan. Berdusta fana di dunia sementara, masih tertumpu kertas warna, pangkat dan harta tak sedarkan hilang. Masa 2-3 tahun berapa lama masih cari, sejauh berjalan pasti ada jalan kembali. Betul. Husnul khatimah tawakal di setiap situasi, pegangkan pada Rab maha menentu akhir nanti. Dalam damainya hutan pasti ada waktu cemas, dalam tenangnya laut pasti ada lanun buas. Dua bas tadi tu yang hutan dengan laut tu, the continuity was good lah. Lanun buas laut kan, so hutan tenang cemas. Dalam kufurnya nikmat pasti ada rasa kesal, diberi nikmat dalam nikmat sudah tentu itu ganjaran yang semua inginkan. Impikan hidup dalam ketenangan, ganjaran yang semua idamkan, agar dapat lepas di atas siratan. Biar lama terbiar pasti ada pintu terbuka, hari-hari gelap dilupa, serah segala pada yang esa. Best lah chorus, catchy.
sala warak laumur tabawa muntalikat lam adraka mudi ahlil waktu. Hey, nice nice. Awesome. Damn. Shout out to Ijam lah. Beat the style lah. Nampak lah dia punya construction, pilihan beat-beat dia untuk nak jadi macam style macam tu kan. Nice lah. So auto-tune tak heavy sangat. Tak ada terlalu heavy. Just nice. Overall lagu dia best. Lagu memang catchy lah. Chorus catchy kan. Lirik tak ada benda yang terlalu terlalu deep lah. Just a normal straight forward punya meaning. Tapi aku rasa incoming year seorang Red boleh pergi mainstream lah. Lagu dia nice lah. Contoh macam lagu ni kan, dia ada in between like tak hip hop sangat, tak tak nasyid sangat kan. Just nice kan. Dia di pertengahan tau. Orang orang dengar sekali dah boleh caus. Okay, boleh masuk lah. Nice. Aku suka lagu ni. And, kau pun komen banyak-banyak lah. Dia lagu yang relax je kan. Okay, so that's all for today kan. Lagu simple, lagu relax kan. Tak ada benda aku nak complain ke, aku nak komen ke, aku nak overreact ke apa kan. So Ruang Red, keep it up. Always a mood, apa, always make a good ish. And aku suka. And Ijam Lam punya beat pun style kat. And memang style, memang nice. Aku dengar pun macam cukup rasa kan. Tak ada terlebih garam ke, tak ada terlebih aja dan motor ke apa kan. Okay, so that's all for today. Thank you for tuning in. Macam biasa kan, jangan terlalu taksub sangat dunia we. Jangan taksub sangat dengan orang. Dunia ni sementara je kan. Macam biasa, kalau aku dah salah, tegur kan. Kalau nak bincang, bincang bawah elok-elok. Okay, bahasa melambangkan bangsa. Orang berbudi, kita berbahasa, betul? Okay, let's go. So bye-bye, take care, jaga diri, SOP, semoga PKP cepat habis lah, dah tepu dah ni. Yosh!